Aku arep maem, guys. Ayo melu maem. Iki ono udang. Aku mau goreng udang papat. Terus tak goreng, tak bumboni. Bawang putih. Terus karo merica umbar. Terus karo uyah, guys. Terus iki lalapane timun separo sakmene. Tak kokot iki. Ini lalapan enak, guys. Iki sambel. Sambel ikan. Yang sudah mendukung saya, like, komen, subscribe, saya ucapkan terima kasih ya guys. Yang belum komentar, belum saya balas, sabar dulu. Dan yang belum aku balas subscribe-nya, juga tunggu sabar dulu ya guys. Enak mohon kawan-kawanku sing wis dadi koncoku sing channel privat Bu Ayu dipublik no supaya channel publik amanah nek privat yo arep nyintuk nih subscribe atau komen itu yo susah guys, sulit. Kalau memang bener-bener mau jadi kreator, itu channelnya harus dipublik, guys. Mohon dipublik ya, guys. Kalau nggak yang nggak mau dipublik atau masih privat, ya nggak apa-apa. Saya tidak maksa. Apabila ada yang mau channelnya dipromosikan, boleh komentar di YouTube di channel saya di bawahnya, bawahnya deskripsi yang sudah saya sematkan ya guys. Mohon pengertiannya. Kalau yang mau saya promosikan, langsung saya promosikan juga di komunitas saya guys. Mau juga apabila channelnya yang masih privat, saya juga bisa membantu sedikit-sedikit. Saya ya juga masih pemula, belum ilmunya belum seberapa. Tapi kalau untuk membantu sedikit-sedikit juga bisa ya guys. Lalapannya timun. Kalau kita itu jadi kreator harus bisa berjuang waktu, tenaga, dan pikiran dan semuanya sih. Kita harus bisa membagi waktu, waktu kerja, kerja, waktu bikin konten, ya konten, waktu untuk bikin konten mukbang,
tunggu makan. Jadi semuanya itu ada waktunya sendiri. Enak banget ya. Udangnya enak gurih. Ini kopi. Ada teman saya yang channelnya itu privat, katanya publik. Padahal saya lihat di apa itu channel saya yang satunya itu privat, katanya publik. Mohon dibuktikan ya guys. Jadi semuanya itu aman, nggak kena spam. Ayo diramaikan komunitasnya masing-masing. Komunitas guyub, rukun, amanah sesuai dengan sesuai apa ya, dengan misinya sendiri-sendiri. Aku kayak goreng pisang itu rata tulang, kepalanya tak potong sedikit. Jadi kalau digoreng itu kulitnya dibuang dan tidak dibuang sehingga rasanya, kalau saya lebih enak, lebih gurih, lebih mantep itu sama kulit makan kucing. Enak, gurih banget. Tanpa sisa obat dia tak cembuang teman-teman. Panganan tak cembuang panganan tak. Panganan. Buang makanan itu seperti membuang rezeki kita sendiri. Kalau bisa itu makan, bersihkan. Dihabiskan nah, enak kan ya. I've had enough of your
udang digoreng sama garam, bawang, kumbar, kumbar bubuk, itu paling enak. Sudah habis ya guys, saya ucapkan yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih banyak, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.